Selanjutnya, dua remaja yang sedang menunggu waktu sahur di sebuah pos ronda ditembak kakinya oleh orang tak dikenal. Polisi telah memintai keterangan sejumlah saksi untuk memburu pelaku penembakan. Diduga pelaku kesal dengan suara berisik yang ditimbulkan sejumlah remaja di pos ronda. Aparat kepolisian Resor Tegal Kota masih menyelidiki peristiwa penembakan yang terjadi di pos ronda Kelurahan Selerok, Kota Tegal. Dalam peristiwa tersebut, dua remaja yang masih duduk di bangku SMP menjadi korban. Kedua korban yang mengalami luka pada betisnya hingga Rabu sore masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kardinah, Kota Tegal. Tim dokter RSUD Kardinah telah berhasil melakukan operasi untuk mengambil proyektil peluru senapan angin yang menempel di kedua korban tersebut. Peristiwa penembakan terjadi pada Selasa sekitar pukul 1 dini hari. Dari hasil olah TKP, penembakan juga dilakukan dengan sengaja karena dapat dua korban yang terluka tepat di betis kiri dan kanan. Rame-rame menjelang sahur, kemudian cukup mengganggu masyarakat yang ada di situ. Ada beberapa yang merasa terganggu. Kemudian ketika duduk-duduk ada yang tertembak. Nah, kita sedang berusaha untuk mencari siapa pelakunya. Pelaku penembakan diduga berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan korban untuk mencari pelaku penembakan. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.